Pemirsa, siapa bilang salon hanya untuk manusia? Iya, ternyata ini menjelang Idul Adha, salon ini juga ada untuk hewan ternak loh, Vivi dan juga pemirsa. Seperti kita lihat ini, di Tulungagung Jawa Timur ada jasa salon untuk sapi, dan sapi-sapi yang dirapikan melalui salon ini harganya bisa naik Rp500.000. Jasa salon ditekuni Nur Rohman, pria asal Sumber Gempol, Tulungagung, Jawa Timur selama 25 tahun terakhir. Pelanggan atau pengguna jasanya, sebagian besar merupakan pedagang sapi yang memoles dagangan mereka agar terlihat lebih segar dan muda. Ia selalu berkeliling ke sejumlah pasar hewan untuk menjual jasa memperbaiki penampilan sapi ternak warga. Nur Rohman fokus pada penataan tanduk dan kuku sapi. Ada beberapa peralatan yang digunakan Nur Rohman untuk membuat penampilan sapi menjadi lebih menarik. Alat-alat yang digunakan sebagian besar merupakan peralatan pertukangan, seperti palu, gergaji, pahat, kikir, pisau, sabit, dan amplas. Dibantu anaknya, dengan cekatan Nur Rohman memangkas tanduk sapi yang tidak rapi, lalu mengikisnya menjadi bentuk yang lebih menarik dengan sabit dan pisau. Untuk memperhalusnya, Nur Rohman pun menggunakan amplas. Tak hanya tanduk, salon sapi keliling ini juga melakukan perawatan kuku-kuku sapi atau layaknya pedikur dan manikur pada kuku manusia. Peralatan yang digunakannya adalah pahat untuk menggerus kuku sapi yang bentuknya tidak beraturan. Untuk jasa salon tanduk sapi, Nur Rohman mematok tarif Rp30.000 dan Rp50.000, sedangkan untuk kuku dipatok Rp30.000. Usaha unik ini mampu menghasilkan pendapatan Rp500.000 hingga Rp750.000 per hari. Tadi ya sekitar 10, itu hari biasa. Kalau gini ya bisa 15 lebih. Tarifnya berapa, Pak? Tarifnya 50 sama 30. Tergantung? Tergantung yang dikerjain. Kalau tanduk besar gini ya 50. Kalau tanduk kecil itu 30. Ya. Pak, ini kenapa sih, Pak, kok sapinya di salon ini biar apa ini, Pak? Biar kelihatan muda, cantik. Setelah mendapatkan sentuhan salon Nur Rohman, harga sapi pedagang biasanya naik hingga Rp500.000 per ekor. Biasanya kalau tidak di salon itu harganya itu mungkin seumpamanya 13 itu naik 500, 13,5 bisa naik gitu. Kalau di salon ini itu. Meski hanya salon sapi keliling, Nur Rohman mampu menghidupi keluarganya dengan cukup. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Dwi Wiyanto, Metro TV.